Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, perayaan Maulid Nabi Senin mendatang, jumlah akses menuju Jawa Barat terpantau padat. Di antaranya Jalan Tol Cipularang dan kawasan Puncak Bogor. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di ruas Jalan Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek. Diperkirakan padatnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung ini akan terjadi hingga hari Minggu besok. Hal serupa juga terjadi di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan mengular sekitar 4 km dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Kepadatan juga terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan, di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, hingga Pasar Cisarua Bogor. Tim Liputan HANYUS melaporkan.